Halo, datang kembali di channel Reza Mentajiri. Kali ini dengan tampilan baru, semoga lebih fresh. Nah, namun di video ini saya akan kembali bahas film nih. Ternyata nggak bisa lepas dari nama film, karena memang saya suka film. Nah, di video ini aku akan bahas Telerection yang udah lama aku nggak buat. Kalinya aku akan kembali memulai direction. Namun semoga kembali aku akan melakukan perubahan yang semoga kalian terkejut. Berubah. Welcome di Rizbu. Ya. Biarkan lah, saya akan sebut biasa dengan Rizbul. Ini akan menjadi ciri khas saya nantinya untuk ke depan mengenai topeng ini, ya, khusus untuk bahas-bahas film direction tentunya. Oke, kesempatan ini akan membuat direction dari film terbaru Indonesia nih, jangan judul Satria Dewa Gatot Kaca. Lihat trailernya. Oke, di sebuah ruangan ada seorang pria. Apakah itu dia jagoannya? Oh, dia megang topeng nih sama ya. Saya pakai topeng. Apa itu? Pakai topeng Gatot Kaca. Dipasangnya. Oke. Oh, pakai jaket aja ya. Wow. Siapa itu? Kendaraannya juga. Wah, dia memakai jurus silat nih. Cocok sih. Kaca kan dari Nusantara. Wow. Ya, tenaga dalam ternyata. Oish. Oh. Gitu topeng ya. Wah. Oke. Okay. Logo Gatot Kaca. Satria Dewa Gatot Kaca. Angkasa 2020. Wow, wow, wow. Ini terobosan baru nih, khususnya film superhero Indonesia. Ya, ini harapan nih, Gatot Kaca. Ya, kita tahu sendiri kan, dia adalah sosok boleh dibilang legendaris dari semacam budaya Indonesia yang digambarkan di pewayangan, kembali dihidupkan ke dunia nyata melalui filmnya ini. Dan yang kerennya, wah, jadi tempatnya itu udah modern. Artinya ini nanti katanya bertransformasi, kemungkinan ya, entah bagaimana nanti ceritanya. Wah, ini keren banget ini. Dan itu yang kuharapkan. Artinya kalau kita bikin film superhero, walaupun tokohnya ya mungkin dari pewayangan atau dari era-era zaman dulu, ya nggak mesti juga harus dengan suasana seperti era zaman dulu juga.
Nah, ini terobosan baru nih Gatot Kaca. Dia memakai elemen, ya, tokoh yang boleh dibilang legendaris. Eranya era zaman dulu, tapi dibuat ke era zaman sekarang. Tentunya dengan tampilan dan look yang lebih modern kayaknya ini. Wah, saya salut sih. Sangat dinantikan ini nih. Coming soon. Tunggu aja tahun 2020. Satria Dewa Gatot Kaca.